3. Nah, ini udah selesai 5 kotak ini. Nah, sekarang mau proses apa nih, Pak Dek? Yang bikin lagi satu, ya satu unit lagi karena terakhir. Sebelumnya kan baru yang satu. Yang ini yang keduanya nih. Ini yang kedua, berarti 2 unit ya, Raka ya? 2 unit ya. Oh. Terus ini, apa nih, edukasi apa yang bisa untuk pemirsa nih? Oh, yang bermanfaat. Ini nih. Cara motong adu manis. Ini kan harus 90 derajat. Miring nih ya. Nah, 90 derajat. Namanya adu manis. Biasanya kalau kita ngukur satu-satu pakai siku, satu, potong diukur, dipotong, digaris. Itu tidak bakalan sama. Oh gitu. Bagaimana caranya supaya panjang ini biar sama semua? Biar sama semua kita bikin namanya chip atau cetakan buat potong. Mana, Pak? Oh itu. Sana tuh. Jadi nanti itu dikasih petogan. Mana? Ini. Nanti kalau udah pentok, berarti ukuran semuanya diharapkan 215. Ya semuanya 215 tepat semua, enggak ada selisih. Oh, ini sampai dilas tuh, guys. Iya. Namanya zig. Cetakan supaya panjangnya sama. Terus kayaknya harus pakai alat. Kalau tanpa alat nanti ada yang pendek, beda 2 mili, beda 1 mili, nanti kan berindah lagi, bikin lama. Kalau pakai jig itu dipastikan tepat, akurat, presisi. Yes. Jadi enak untuk sudut-sudut juga nggak berindah lagi. Paling berindah kita buang ini nih, ini. Nih ya, sebenarnya ada kupingnya tuh, sedikit tajam ya. Nah ini dibuang supaya nggak ganggu dalam proses pengelasan. Proses pengelasan tuh, ini kan ada kupingnya. Ya, ini sedikit edukasinya. Coba prakteknya sekarang. Prakteknya sekarang. Tadi kan teorinya. Nah ini masih panjang, guys. Nah, itu dia hasilnya. Ini sudah 45 derajat ini. Udah pasti itu ya, Pak? Udah pasti. Ini di setel ya. Untuk panjangnya, kalau diukur saya pakai meter gini nih, ukur terus begini, nanti nggak bakalan sama. Pas dan lebihnya atau kurang. Pertama nggak sama, kedua waktunya jadi lama. Nah, ini panjangnya berapa, Pak? 2,15 meter. Itu pasti semuanya 2,15 meter sih ya. Ini juga nih. Hanya di sana dikasih pentokan. Nah, pentoknya di sini tadi tuh. Ya kalau masalah itu mau terserah. Sama semua pasti. Sama semua. Nah, ini buat alat menjepit ya, Pak. Karena kita pertanyaan dari sini nih. Kekuatannya dari ini, dari pertama ini. Kalau yang pertama pakai yang ini. Udah pasti wawak, guys. Thank you.
cepet guys. Jadi efisien, cepat, praktis, dan tepat. Oh, sama tuh. Ini pas. Ya kan? Sebelah sini lagi nih. Sini. Pas lagi. Oh iya. Jadi tanpa ukuran pakai meteran lagi, juga langsung pentok, potong, pentok. Sama semua. Berarti ini namanya jig. Alat untuk mempercepat arah pemotongan adu manis. Adu manis siku ya. Kalau memotong sudah begini sama aja kasih pentokan lagi. Ya, terima kasih atas edukasinya Pak Teh. Semoga bermanfaat untuk para penonton. Amin. Oke, kita lanjut lagi untuk edukasi yang lainnya.